Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngurus semuanya, ini sepertinya ada tamu datang ke rumah Farel, tapi kita nggak tahu ya. Oh, dari Surabaya nggih. Oh. Ada Mas. Barusan bermain sama si Calvin nggih. Oh, gitu. Kemana toh? Dia keluar ke mana? Tujuan enggak tahu. Wah, keluar. Keluar mulai. Kalau tujuan enggak tahu. Dari Surabaya. Fan-nya, fan beratnya. Nggih. Dari Surabaya, Bu. Oh, nggih. Malang. Nggih. Jauh-jauh sini, Bu. Tadi terakhir ya anu ujiannya. Tadi terakhir insyaallah terakhir. Kan tak bilangi anu bule ke Jakarta. Enggak, sekarang ujian. Iya, ya benar ujian terakhir sekarang. Coba tadi pas jam sekolah pasti ketemu baru saja keluar datang cari emang sudah dulu baru saja keluar saya dari sini Rono dari Malang kalau ibu dari Malang pengen ketemu Farel ya baru tadi malam baru tadi malam tadi pagi tadi pagi kalau sabar ya mau ditunggu dulu nanti pas sekolah kurangnya panjangnya buat yang tersusun. Ya, Sobat Nguyur, ini kedatangan tamu lagi Pak Payoga. Oh belok yang sana tadi. Oh iya. Teman duduk Bu. Iya. Maka benar. Itu panas kalau enggak panas. Barusan kalau di rumah kosong. Iya. Kalau Farelnya keluar sama temannya barusan. Barusan aja keluar. Mungkin mobil hitam tadi ya. Mobil putih. Agia mobil kecil. Apa sing saripan pertama mah mobilnya? Itu mobil baru juga ya. Iya, Pasuruan. Iya, yang bawa mobil yang Pasuruan itu. Yang dari Pasuruan itu, yang Mbaknya. Yang kakaknya Kak Delvia itu. Iya, selalu ngikuti. Selalu ngikutin. Kalau saya sih kita tahu yang di Pasuruan. Orang sini aja ya sudah kita ujian terakhir. Iya, tahu. Selasa ke Jakarta kan. Nggih. Pasti di rumah. Benar. Barusan anaknya keluar juga tapi sama temannya, Bu. Monggo pinarak rumiyin wonten warung mriko iku ono warung apa? Nggih. Sepatu enggak? Monggo. Nggih, nggih, nggih. Panas, Bu. Acinge lho mboten teras ya. Panas. Dikini-kini kan sempat ketemu. Mbok menawa teko ya gak lungo-lungo sik begini main Bu, main ke rumah temen nih. Sekitar sini aja. Oh. Enggak liburan. Dia kalau bermain lamanya itu sama apa? Budila. Oh, Budila. Ini keluarnya enggak sama siapa enggak tahu, cuma temennya ikut belajar ke laut. Nah, kalau belajar kelompok juga lama. Kalau bermain sering lama pokoknya dia kalau bermain sama temennya. Kecuali enggak dijemput temennya cuma lagi dia sendirian baru tepat. Kalau di sungai itu sudah. Ini sungai. Ini Bu kalau sini depan-depan sini. Iya, depan kalau mau lihat sungai ya. Sungai. Sungai favorit itu Bu. Iya. Ini mriku. Sering tahu ke sungai juga. Nggih. Nggih. Niku depan-depan niku rumahnya. Anu sungainya. Nggih. Tempat kegiatannya
diketawakan sama anak istri saya. Enggak apa-apa, enggak senang. Nggih. Nggih, bukan cuma ibu, banyak Bu penggemar ibu-ibu yang bukan cuma di Indonesia, di Hong Kong, Singapura, Taiwan banyak sekali itu penggemarnya Farel, banyak sekali. Dari mana tadi Bang Lur? Ya. Tadi fan-nya dari mana tadi? Dari Jember. Barusan ada fan juga dari Jember, rame 2-3 juta motor. Belum pulang sekolah. Sudah standby di sekolah ya kita. Sebelum pulang sekolah sudah standby. Di paling tepat ini sekolahan ini. Ya pasti ketemu soalnya pas sekolah. Kalau masih sekolah dengan Ibu Ambar. Oh Bu Ambar. Itu kan kenal itu. Iya. Kenal sama Bu Ambar. Kalau enggak pas mungkin lagi istirahat di luar kan Farel biasanya kan istirahat keluar jajan di luar bisa. Ya, beli cilok. Oke, benjang tak tidak beriki pas Farel liburan. Enggak enak nanti. Tapi setelah niki insya Allah seminggu keluar pun. Iya, langsung Jakarta. Oh, sekolah di sana? Enggak, masih. Nanti kan acara di Dahsyat Job. Rencananya sekolahnya di SMP Celuring, Celuring. Oh, Celuring. SMP 1 ya. SMP 1 Celuring. Kirain sekolahnya pindah ke Jakarta. Enggak. Masih di sini. Terima kasih ya, Mas. Oh, iya, sama. Nggih. Ayo, Pak. Enggak ditunggu dulu, Bu. Ya, acaranya nih. Nggih. Mau pulang ke Malang. Oh, langsung mau pulang. Pak, boleh aja Ian. Wis. Terima kasih ya, Mas. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Nggih, selamat sampai tujuan, Bu, sampai rumah. Nggih, nggih. Nggih, dari Malang. Dari Malang. Nggih, nggih. Pak. Nggih. Mas. Monggo, Pak. Nggih, selamat sampai tujuan, Pak, nggih. Ya. Assalamualaikum.